akan mancing lobster. Pagi ini mancing lobster di daerah Bogor ya. Mudah-mudahan bisa strike sesuai harapan. Mereka berdua ini navigatornya nih. Oh. Oke, doain Ray, mudah-mudahan dapat ya pagi ini. Oke, Bray, malam ini Daeng ada di salah satu lokasi yang ada di Parung untuk mancing lobster. Ini sekarang sudah kurang lebih jam setengah satu pagi. Mudah-mudahan malam ini dapat. Ini adalah salah satu tantangan yang Daeng belum pernah lakukan, karena memang selama ini mancing ikan doang sama belut, kalau enggak sidat juga belum. Ini juga lobster baru kali ini, Bray. Mudah-mudahan dapat ya. Doain nih, Bray. Mudah-mudahan dapat, dan jangan lupa sambil menonton video ini untuk mensupport channel ini dengan mensubscribe, like, and share, oke? Agar kedepannya ada yang makin semangat buat konten yang bisa menginspirasi dan menghibur buat teman-teman di sana. Kita lihat pancingannya kayak gini nih, Bray. Ini pancingan lobster. Dia kecil, Bray, ininya tuh. Mata pancingnya kecil dia. Enggak gede. Tuh. Kelihatan enggak? Kalau untuk umpannya pakai pelet nih, pelet seperti ini nih, Bray. Ini peletnya nih. Umpannya. Jadi kita ngasihnya jangan banyak-banyak, ngasihnya dikit aja. Yang penting dia ketutup, apa namanya? Penting ketutup mata pancingnya. Jadi nggak usah banyak-banyak ngasihnya, Bray. Bayangin, Bray, ini demi memberikan hiburan buat teman-teman subscribe di sana. Daeng mancing sampai pagi nih, Bray. Mudah-mudahan dapat ya. Ini lebih karena kepuasan juga, artinya emang Daeng hobi mancing, tapi baru kali ini nih berkesempatan tahu caranya mancing lobster kayak gini doang nih, Bray. Ngeliat enggak ya? Sekarang kita turunin. Oke, kita diamkan dulu. Waduh, gelap banget ya, Bray. Enggak ada yang kelihatan. Tuh. Oke, mudah-mudahan dapat ya, Bray. Bismillah. Oke, Bray, kita coba pindah lokasi dulu. Mudah-mudahan di sana lebih bagus. Kita pindah lokasi yang lebih strategis. Gak banget, Bray. Ini, Bray, nyangkut, Bray. Oke. Nyangkut nih, Bray, nyangkut. Jadi harus hati-hati nih, Bray. Cari suasana baru.
sambil sekalian nyari uka-uka, bray. Duh, nyari uka-uka malah dapat orang pacaran ini, bray. Ada orang pacaran tuh, bray. Pojokan bagus kali ya? Ya. Tapi tetap di pinggiran ya? Bismillah, bray. Kita coba di pojokan. Coba di sini ya, bray. Mudah-mudahan dapat. Oke, bray. Sekarang pindah lokasi nih. Agak mojok dikit. Mudah-mudahan dapat nih di sini, bray. Kali ini saya ditemani oleh salah satu pemancing handal juga di daerah Parung ini. Tapi belum dapat juga dia tuh, kayak. Bye-bye nyangkut. Tuh orangnya tuh. Nah, nih. Bang siapa, Bang? Hmm? Bang siapa namanya? King. Hah? Moking. Moking. Oking. Oh, Bang Oking. Beliau adalah salah satu teman saya mancing lobster malam ini. Nah. Namun malam ini sepertinya enggak dapat banyak, tapi adalah insyaallah ada. Kita coba lagi, bismillah. Oke, bray, itu lobsternya dapat atau, bray? Mana itu penerangan dah? Ya. Ah, coba. Nih, kalau dapat nih gini nih, bray, tuh. Wis, alhamdulillah. Akhirnya strike juga malam ini. Oh, biru ininya. Ini gimana nyopotinnya nih? Jepit. Oh, jepit juga dia. Oh, ini bray udah dapat nih, bray, satu. Awas, awas, bray. Bye-bye. Ini kalau saya pegang belakangnya dia bingung nih mau jepit ke mana nih. Ayo, mau jepit ke mana lu, bray? Cakep. Tahan ya. Ya. Oke. Ini dia, bray. Alhamdulillah dapat satu. Ini jenisnya lobster apa kalau gini nih? Tawar ya? Iya. Lobster tawar. Ini enggak bakal loncat kan ya? Taruh di sini ya? Enggak. Tapi ini saya nih, pelet saya nih ntar nih. Ntar, bray. Ini ya, dijepit sama dia. Malah dijepit, bray, peletnya, bray. Oke. Oke, oke. Oke, oke. Semangat jadinya dah. Strike. Enggak. Oke, enggak boleh pakai cahaya, bray. Jadi harus dimatiin dulu ya. Minimal udah ada hasil nih. Bismillah. Ya, aduh, lepas. Kelamaan. Lepas, bray, kelamaan. Nih punya daeng nih. Kayaknya ditenggelam nih. Aduh, lepas juga, bray. Kelamaan, bray. Oke, kita matiin lagi, bray. Begitu, bray. Alhamdulillah. Duh, telur ya, bang. Telurnya banyak ini, mah. Bentar, biar saya pegangin, bang. Senderin dulu. Awas. Bentar dulu. Oh, iya. Biar dia nggak ngigit. Nah, oke. Udah ya? Iya. Nah, telur ya. Wih, ya, telurnya banyak banget ya, bray. Wih. Ini kalau ditaruh di tampungan itu bisa ini enggak dia? Dia kalau pakai blower hidup dia. Hidup ya? Heeh. Wih, cakep. Alhamdulillah nih, bray, malam ini kita strike nih. Udah dapat 2. Copotinnya pelan-pelan, Bang, biar enggak itu kali.
Kasihan dianya. Oke, siap. Pas. Telurnya nempel di situ ya? Nempel ya. Cuman kalau kita taruh di tempat itu dia bisa ini atas. Dia apa tuh? Kalau misalkan di wadah yang biasa kita pakai. Terpal bisa ini. Bisa. Hmm. Pakai terpal ya. Hmm. Tuh Bray, alhamdulillah. Kita strike udah dapat 2. Perjuangan kita ini udah jam 1 ya kurang lebih ya. Iya. Jam 1-an ini Bray, jam 1 pagi. Sebenarnya bagus itu. Telurnya udah ini bagus. Ya? Ya udah kuat telurnya. Alhamdulillah di situ kau. Ha. Ini jangan-jangan suami istri nih. Ya kan? Oke. Enggak apa-apa kan itu enggak mati kan ya? Enggak. Oke, siap. Alhamdulillah strike. Iya benar ini coba nih. Ini dia merah nih. Merah ya. Cakep tuh. Kalau cewek dia ketahuan. Mm-hmm. Ininya pun hitam, kalau ini biru. Oh. Itu menandainya gitu ya cewek sama cowok ya. Oke Bray, kita lanjut lagi. Mudah-mudahan dapat lagi ya. Bismillah. Ini alhamdulillah banget nih Bray. Udah sepasang ini kita dapat Bray. Di jam 2 pagi nih Bray. Woi, dapat lagi Bray. Oke. Mantap, mantap, mantap. Strike, boy. Strike lagi, Bray. Aduh. Jantan lagi. Jantan lagi ya? Nah, merah. Iya, iya benar. Itu tandanya. Nah. Okay. Mau dipegang? Ya, saya yang ngitin. Sip. Okay, Bang. Oke, ini yang ke 3. Ketiga, strike yang ketiga nih, Bray. Alhamdulillah malam ini rezekinya bagus. Bukan malam sih, ini pagi udah jam 2. Matanya merah gitu ya? Iya. Pas Bang. Ntar kejepit. Ini agak susah juga nih Bray ngelepasnya nih Bray. Dalam dia makannya. Strike akhirnya. Iya tuh kelihatan tuh udah. Udah hampir ketelan sama dia. Baik-baik Bang. Tuh, melengkung kemana sih tuh? Kayak tulang soalnya dia. Lanjut lagi. Bisa putus nggak ini benangnya kalau dipaksa? Enggak sih. Enggak. Oke. Ini yang ketiga nih Bray. Ini jantan ya? Oh iya tuh gak ada telurnya tuh Bray, jantan berarti. Masuk. Masuk. Iya. Wah itu yang besar. Wih ya suaranya ya. Ikan patin. Oke Bray, kita matiin lagi lampunya karena mereka gak nyaman kalau ada cahaya pada saat kita mau nangkap Bray. Jadi mancingnya takutnya mereka gak bisa kepancing. Jadi kita matiin dulu ya Bray. Strike lagi, tapi ini bukan. Ini bukan lobster, tapi ikan. Kok matanya merah banget tuh, Bray? Oh, apa ini? Hah? Iya, Bray. Ikan serem namanya. Oke, masukin Bray, alhamdulillah. Kita niatnya mau mancing lobster tapi dapat ikan nih, Bray. Wih, anjay. Subhanallah. Gak bisa taruh ya? Ya, plastik. Apanya? Enggak apa-apa lah. Gitu. Gitu aja kali ya. Apa dikasih daun, enggak usah. Oh, ini ada plastik, Bang. Hah? Itu cuma plastik aja ya. Ini saya ada plastik ini sih hitam. Ya, ini muat enggak? Muat. Tutupin aja gitu. Gini aja ya? Iya. Oke, kita tutupin, Bray, soalnya ini ikan kalau lobster sih enggak bakalan loncat. Cuman karena ini ikan. Jadi apaan aja lah, dapat apa juga hajar. Ini posisinya gelap gulita nih Bray. Tuh. Kita cocok ini buat uji nyali. Cakep nih buat uji nyali nih Bray. Oke, kita matiin lagi pencahayaannya. Mudah-mudahan dapat lagi ya Bray. Bismillah. Oke Bray, strike lagi Bray. Kita buka dulu.
Alhamdulillah malam ini kita minta satu dikasih banyak ini, Bray. Bisa. Ya, Pak, biar saya pegang ininya biar gampang. Udah lepas, Bang. Ih, capitnya hilang satu. Ya. Aduh, dalam lagi. Dalam ya. Coba, Bang. Saya pakai kayu nih. Kenapa emang? Harus ditojok dia. Ini gini aja nih tuh. Lengkut dia sampai dalam banget berarti. Waduh, nyampe ke dalam ini benar-benar. Ini agak susah nih, Bray, ngelepasnya nih, Bray, soalnya nyangkut sampai ke dalam-dalam. Ditarik aja kali, Bang, bisa? Nggak bisa, patah kayaknya. Oh iya, jangan, sayang. Ih, dalam. Oh ini bisa nih caranya. Coba, Bang, mau dipegang kamera ininya. Sidoan ke sini apa? Sayangnya. Capit, Bang. Nah, nih. Enggak, udah saya pegang. Soalnya capitnya udah copot satu. Bisa, entar. Oh, ini nyangkutnya mau dari ini ya, dari bawah ya. Bukan dari atas. Maaf ya. Maaf, Bray, maaf. Aduh. Ini mulutnya dia ya? Iya, itu mulutnya. Udah, ditojok aja mungkin. Nah, sip. Waduh, yo, patah. Patah kailnya. Udah ada. Hah? Diganti tuh. Udah ngikat belum itu? Coba, Bang, tengok. Sip. Alhamdulillah nih strike kita malam ini sudah 4 ekor di ini, 4 ekor di lobster, 1 ekor di ikan. Kalau di Makassar ini dibilang bolu Jawa. Matanya tuh, Bray, merah-merahan tuh, udah. Oke, kita matikan dulu lampunya, Bray, soalnya takut nggak nyaman nanti lobsternya nggak bisa dipancing ya. Alhamdulillah ya, kita coba lagi. Bismillahirrahmanirrahim.
Bray, hasil tangkapan malam ini, bukan malam sih, pagi ini, karena sudah tepat jam 2, kita harus undur diri dan melanjutkan lagi besok di konten berikutnya, mungkin di konten yang lebih menarik lagi, karena di sini banyak spot yang bisa kita ambil untuk dijadikan konten atau dijadikan sebagai inspirasi buat teman-teman subscribe yang ada di sana. Jadi hari ini dapat 4 lobster, betina 1, jantan 3, dan juga ikan. Ikan apa namanya, Bang? Seren. Seren. Ikan seren ini. Tuh. Mantul, Bray. Akan istirahat karena sudah pagi. Nanti akan melanjutkan lagi besok di lokasi yang berbeda, namun mungkin juga lokasi berbeda dengan jenis jenis apa ya, tangkapan yang berbeda juga kali besok, Bray. Udah rapi, Bang? Oke, siap. Oke. Oke. Ya, saya bawain. Udah. Oh. Oke. Saya ini, Bang. Oke. Pas. Oke, Bray, itu tadi proses penangkapan atau pemancingan lobster. Lobster. Lobster malam ini kita dapat 4 ekor dan 1 ekor ikan. Intinya strike, alhamdulillah. Besok akan dilanjutkan lagi, namun khusus untuk di video ini adalah proses pemancingan lobster di lokasi yang ada di daerah Parung, Bogor. Oke, makasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk tetap mensupport channel ini dengan subscribe, like, dan share ya. Oke, selamat pagi. Mudah-mudahan besok ada atau next ada video yang lebih menarik lagi.